Bisa. Itu enggak tuh, coba ya. Pencet-pencetin aja. Hai, kita habis teater. Wih. Ini showroom. Ini juga showroom deh. Omok kan ya. Laper banget. Kok tiba-tiba sih? Iya, FOMO aja. Tadi kan motel lagi showroom. Terus aku ikut-ikutan. Aku lagi bareng Christy, bareng motel. Nanti pasti bentar lagi sih Christy mau showroom juga tuh. Boleh apa? Boleh? Gak ada papan tulisan, gak boleh sih. Wih. Udah mam yum. Ini lagi mam. Udah mam yum. Udah mam yum. Gimana Mumu? Ping? Ping pang pong. Ping pang pong. Pinta. Ada aja. Pasti yang gak ngerti gak nonton show tadi. Mute udah ping pong pong yuk. Lucu banget. Mute. Makan dulu ya guys. Duduknya enak banget tuh dilihat-lihat. Lagi di rumah. Ping pang pong. Ini aslinya enggak bisa nyanyi. Ini gede lagi apa? Panas banget. Mana sih tadi rambutnya? Tadi rambutnya mana, Gal? Udah tahu. Ping pang. Ini kenapa? Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa aja. Ya diam kata-kata. Nanti. Ya, nanti aku ikut event Red Bull. Kita bertiga. Kita bertiga, ya. Hai. Omong. Aku sudah berada. Eh, kasih dari Kak Aris. Tau gak sih guys, Kak Aris nonton lagi tadi. Kan kenal Kak Aris kan? Iya, nonton teater. Iya. Terus tadi tuh shootnya sama Indira. Kak Aris yang mana marah, sih? Marahin, marahin. Aku tahu tapi aku gak tahu. Iya, Kak Aris tuh tadinya mau sok misterius gitu guys. Cuman akhirnya dia memperlihatkan wujud asli dia ya. Kak Aris, ayo berkenalan. Aris punya aku. Gitu. Kak Aris gitu mute. Aku udah enggak suka kabar, maaf ya guys. Iya dong. Tapi Kak Aris fotonya tuh shootnya sama Indira. Enggak asik banget. Sus. Apa nih sus, woi? Ikut main basketnya enggak? Oh, ya ditanya guys, ikut main basketnya enggak? Ikut. Kita jadi ring basket. Tadi Cige iya. Di Cige King Aris ngamuk lempar kastil 3. Hah, karisma sekarang osinya banyak, aku sedih. Marahin. Osinya Kak Aris bukan aku. Enggak tahu. Enggak iya. Tahu deh. Wah, barang mute. Marahin. Ya, Mak. Kan King apa? Ah, enggak, aku ngomongnya Hotman Aris. Tau gak sih, ini aku baru pertama kali poninya di situ hampir di curly. Kemarin ya. Si Zizo yang baru nyampe langsung video call WhatsApp gitu. Oh ya? Iya. Jam 12. Kan poninya udah dipotong jadi kayak udah 12 malam di dia, 12 siang di aku masih di kasur belum bangun. Belum mandi pun. Siapa yang bangun jam 11 pagi? Ya aku masih pilek dan tadi lagi enggak pada sadar dia. Kayak bercampur aja gitu. Kalau enggak kalau enggak roulette dan diga dibatasin aku beli semua, Bang. Dede. Gold outing ya, guys ya. Hotman Aris sudah berkata tuh dan keren orang-orang menutupi. Lihat guys, ada jerawat aku nih. Enggak kuku. Keren banget sih. Ih guys, sekarang ada yang mun. Enggak tahu apa ini bulan-bulan. Masa muntah? Oh my god, besok
cewek di sini ada ya, ada kan bilang ya ke Jesse. Ada kembaran aku. Astaga Mute, Momo dan Mumu. Jessinya mana weh? Oh ini dia. Ini ada kembarannya si Mute. Hehe, keren keresannya, katanya keren keresannya. Ya kasih ya. Iya kalian sekarang keresannya keren banget ya. Si kita di backstage. Oh kita belum ngobrolin tentang itu weh, ini starter weh. Oke mari kita mau ngobrolin, mau ngobrol. Gimana suka nggak cie, Wagama. Wagama bareng Flora. Tadinya ini sama ya? Tadinya ini sama aku bukan warga mama. Jadi feel. Kalian gak akan pernah tahu, guys. Tahunya paling 3 tahun depan ya. Kenapa sih? Lihat dia ngaca. Lucu. Kayak di aku bisa ngeliatnya dari situ, ngerti enggak? Oh iya, ngerti. Ini kayak loading gue. Kalian akan tahu 3 tahun lagi unit song apa yang harus ya, nanti 3 tahun lagi gue ngetin ya. Iya, ntar 3 tahun lagi aku ngasih tahu. Jadi kalian harus menunggu. Siapa tahu 3 tahun lagi udah bisa. Iya, iyalah pasti. Yes. Tebak aja dulu, Kristi tadi mau bawain unit song apa. Coba tebak. Tapi jadinya enggak jadi. Tapi kalian akan tahu ini 3 tahun ke depan. Karena kalau dikasih tau. Kita ganti topik. Jadi, kamu tadi apa unisongnya di situ? Crescendo dan Aino Aino. Oke, bagus. Kamu? Crescendo dan Chokono Yukue dan Seifuku Gajama Wosuru. Aku Wagamama dan Kurosu. Dulu tuh aku pernah belajar Kurosu pas Ramune mau backup orang. Tapi karena udah terlanjur censur aku. Akhirnya aku tidak mau bahas. Tapi kita udah mau Ramune lagi. Oh my god, iya. Bagaimana tanggapan Jessie yang belum pernah Ramune? Aku sebenarnya cukup excited karena aku udah pernah. Itu bisa ya sambil makan tapi sambil ngomong kayak aku harus menikmati makanan aku dulu, guys. Nah, itu kan Ramune kan. Itu kan kita udah pernah belajar juga, terus kita udah pernah balet, kita udah pernah kamu di sini. Abis itu apa lagi ya? Ini semua udah pernah. Unit song belum? Belum ya? Oh iya ya, jadi aku udah bisa. Nice to meet you, belum ya? Empat lagu. Aku gak pernah unit song sama kamu nih. Mute, kok kamu kuat makan itu? Aku baru nyadar. Bukan dia mau suka pedes. Aku suka pedes. Kamu emang suka pedes. Aku bisa, pedes. Aku udah mau hot. Mau nih. Kok kenapa gak habis? Masih mau, tapi gak apa-apa, ambil aja. Tapi tinggal kuahnya doang. Gue pikir ada topoknya yang tampon ya. Jadi nggak apa-apa kuahnya banyak. Itu kan kuahnya masih ada, rasanya kayak mau nambah nasi nggak sih, besok pakai. Oh, sekarang tuh disco, disco tuh bentukannya ini bulat. Tapi dulu kan tadi kan pernah makan itu ya, kayak gue. Ini disco dari Kak Ojan. Ojan sayang Jessie. Oh my god, harusnya kita beli mie tau guys makan di sini. Kuah, kenapa ya kuahnya enak banget, kayak rasanya mau aku campurin nasi tau. Ojan, diantar di gas air ya. Aku tangguh Jessie. Jessie. Aku mau unit apa di Ramune? Aku mau apa ya? Aku cocoknya apa? Kenapa cabai itu pedas? Karena kalau manis itu apa? Aku mau yang lucu. Just chill you katanya nyariin. Lagi di mana? Lagi di apa ini? Di hatimu. Iya, Jessie Indonesian people banget. Aku kalau misalnya kuahnya itu masih ada terus kayak udah habis ituannya, aku makan. Asyar aku mau. Oh, makan topoki. Aku mau tambah nasi dia rasanya. Mau habis. Enggak boleh keperasan, toy. Berarti apa kelembutan dong? Ini siapa sih, Kak? Kak. Kak Krisi ponnya lagi dong, enggak mau. Aku tadi menanyakan Mute apakah aku harus memanjangkan rambut atau enggak. Jangan lupa ya Kak, foto-fotoin aku yang banyak ya. Nanti aku lihat Mute, kamera. Dipendekin aja. Tapi emang lo bagusan cocokan pendek kok. Sebahu. Acha juga enggak ada. Tapi jangan pakai poni. Acha juga. Aduh. Guys, Kak Ojan masih aku gift lagi. Nanti aku dikasih, tahun kemarin aku dikasih unta. Aku dikasih unta, unta ustaz. Terus habis itu dikasih anjing. Habis itu aku gak tahu dikasih apa lagi, aku takut dia ngakuin anjing. Kamu dikasih anjing?
boneka. Iya. Lucu nggak? Dia bisa ngomong nah, tapi nggak aku hidupin. Ngapain mau main basket? Aku hari-hari dikasihnya kucing. Oh, aku dari kemarin pengen ngelihara kucing tapi nggak jadi, belum ini mulu karena sibuk guys. Pertandingan basket. Hmm, panjangin aja. Tapi pengen nyobain rambut panjang pasti juga sih. Rapunzel. Rapunzel jadi kuning. Dan ya apa? Gak percaya. Gak percaya. Ini kuahnya. Besok aku beli mainan bebek ya. Ya. Jelas gue jadi pengen beli. Gojek apa? Suruh. Nah, kan kita mau GoPlay. Ya oh, bikin panik aja, bikin panik aja. Kita pakai antar aja biar bisa langsung dianterin ke pintu di depan. Iya, ada disco by the way dari tadi, maaf ya aku ngeliat. Dari ada dari Kak Hatis, ada dari Kak Satri, ada dari Kak. Ini kan diskonya tuh sekarang bulan. Bentuknya bulan. Emang iya. Itu bentuknya bulan loh. Oh, ini. Oh, itu disco tapi bulan. Ada juga. Aji. Kenapa semuanya belakangnya tuh? Oh, kalau makan emang diem. Oh, kamu dari tadi gak bisa. Hah, nge-lag. Mutnya sambil makan. Hah, nge-lag. Terus sambil makan, terus lanjut makan. Ke ITS, di ITS apaan guys? Hah? ITS apaan? ITS-nya kali? ITS? Apaan sih? ITS-nya Institut kali? Institut iya. Teknologi. Iya, gak sih. Swasta. Nggak tahu institut taman kanak-kanak ini semutnya konsepnya mukbang ya merah ya guys ya. Oh, mau minum bisa mau minum ada gelas di sana ambil ada yang Teknologi emang nge-lag guys kangen banget nih. Oh aku juga nge-lag sih. Institut Teknologi Surabaya itu kan katanya tempat kuliah kamu. Oh iya aku kata lupa kamu udah lama yang ke dokteran iya besok lagi mau baru mau mulai bling bling keren gak terima kasih Kak Andre bling bling shada shining shimmering splendid kalau enggak soalnya HP aku nge-lag sekarang. HP aku nge-lag guys. Entah kenapa. Guys aku pengen. Tuh kan nge-lag ya kita udah tahu ya guys nge-lag ya gara-gara Aris lagi. Aris Aris. Apa? Aris Kak Aris ngasih aku kastil lagi guys. Oh my god. Boleh gak sih dikasih tau? Nanti aja. Harubek, Gato, terima kasih. Makasih ya Kak Aris yang gak tushet sama aku. Terus aku tadi dikasih tanya gini, Muta, ini Aris. Muta, ini Aris. Harubek apa? Makasih ya Kak Robert atas kastilnya. Semangat ya. Muta, ini Aris nih, Muta. Aku mau nitip pohon sakura. Yang asli. Pokoknya Kak Aris bikin aku oleh-oleh pohon sakura. Pokoknya karena sekarang Kak Aris udah menunjukkan jati diri Kak Aris. Berarti aku tunggu video call sama Kak Aris ya. Awas ya Aris ya. Nanti aku bilangin yang di TikTok loh. Ganti nama aku pusing deh, baik banget. Thank you diskonnya Kak. Cara sakuranya pohon sakura Aris abadi yang tidak akan pernah mati dan layu. Kita ngomongnya tuh kayak prok nabrak. Ngotot. Iya dong. Ngotot. Aku kalau ngomong tuh harus ngotot. Eh, makan ini Aris. Harus ngotot. Di simponimu malaikat duniaku nih. Oke Aris, bye Aris. Semangat nontonnya Aris. Aris masih di Dufan enggak? Tadi Aris habis nonton. Hari ini lagi enggak? Aku kena besi ke Aris sama ke Dufan tau. Oh iya? Katanya Oh, Kak Aris masih di Dufan gitu. Agak maksa ya. Aku jangan ya. Kayak aku tunggu ya Kak Aris ya. Atau udah dia udah keluar apa belum? Kak Aris di sini. Hahaha. Pindah.
sumbangan satu, makasih ya. Sini, sini kasih tau aku. Emang sengaja aku gak mau tebel-tebel. Bukan, Aris bilang sama aku mau nonton. Katanya nonton showroomnya Kristia. Aku emang dia enggak ada di kamu? Enggak mau tebel-tebel. Enggak tahu, ad masih ada, cuman enggak tahu orang yang astaga. Wah, parah guys si Aris guys. Ini demo muter pakai sudah lihat ponnya aku sama poni muter tebelan poni mu. Kayaknya aku pakai kertas aku sekarang lagi koper lagi. Terus dia kayak ceritanya sama pensil 2B. Oh, pantesan tebel ya. Kalau aku tipis aja, aku HB aja. HB. Itu pasal dari Kak Aris, mereka kayak menikah. Kan 2B aku HB. Dan membuat keluarga dan anaknya itu tower. Jadi aku punya keluarga di sini. Ini kayak Korean bang like this. Kalau terlalu tebel aku takut nggak bisa ngurusnya dan mama kasih dan papa kasih. Gerah ya, ini aku segini aja tadi kayak udah sering gerah gitu. Tapi oke lah, udah mulai terbiasa lah. Apa kamu ojan di meja? Gak usah bilang setia. Dah gereja yum. Terus sih kayak kalau pakai yum tuh kayak kocak gitu kayak dah bobo lu, dah bobo yum. Iya. Kamu dah bang. Siapa yang mulai? Siapa yang mulai? Nah, siapa yang mulai pakai yum-yuman? Enggak tahu. Tahu sih, tapi takutnya salah bukan dia yang mulai. Tapi aku tahu dari Jiji. Tolong ya, ada yang itu PM ada yang namanya di accept ya, jadi bukan palsu ya. Jangan menyebar hoax-hoax ya. Aku sholat 17 tahun yang lalu. Kamu sholat 17 tahun yang lalu? Hah? Abah tahu. Aku belum lahir. Alessandra, aku gak sholat dulu. Apa-apa? Ya sumpah krisifik banget. Kalian tidak mendengarkan apa-apa. Apa sih Jel? Gak boleh Kristi bercandain gitu. Tahu gak sih aku guys. Aku kan panggil Kristi. Yang sholat tuh mute. Aku kan panggil Kristi Angel. Terus si Mucak ikut-ikutan pake Angel. Angel. Apa mutiara? Angel. Jel. Masih ada enggak jel di sini? Apanya? Enggak itunya. Apanya? Kuahnya. Apanya? Kuahnya. Mau kamu mau nikah? Gua. Kok soalnya gitu? Jessie, kalian tadi lihat enggak? Kalian cuma enggak lihat. Tadi Jessie kesannya. Tolong editnya. Enggak lihat. Jessie kesannya gini. Aneh banget. Capek. Jejak digital tidak aku capek jadi temennya Kristi. Jejak digital tidak akan menghilang, bro. Kok nge-lag guys? Nge-lagnya aku jelek banget nih. Ini lagi nge-lag makanya jelek banget. Kami. Guys, astaga. Padahal aku pakai kuota loh. Aku gak bisa ikutan mereka soalnya mereka tuh bisik. Padahal aku introvert banget. Aku datang ke teater. Duduk dulu di kursi sama 30 menit. Iya, berdua kan kita. Iya. Tadi guys tadi pagi aku datang ke teater, hal yang pertama aku lakukan adalah duduk di kursi. Iya, sama terus aku juga. Terus HP sambil nunduk. Kayaknya itu setengah jam dia ada di situ juga. Terus kayak mengumpulkan niat gitu. Soalnya yang pagi. Ini showroom gue, abu gue. Kristi gak usah marah-marah ya, Kristi. Ayo. Jisi belum up foto pakai baju galaksi. Hai guys, ayo back. Pakai baju galaksi. Aku tidak tahu apa yang terjadi tadi. Lagi di rumah siapa lagi? Di rumah aku. Rasanya itu aja. Nih, udah gak ada lagi. Ini udah cuci belum? Udah, tadi udah gue bilas. Apa iya? Bilas doang gak pakai Sebiun. Ya kan dibilas aja kan dia bahas. Ping pang pung. Ping pang pung. Ping pang pung. Tahu enggak sih kemarin tuh ternyata dingin banget. Kayaknya enggak bisa aku masukin kulkas tahu. Ah, tuh kan. Semangat
masukin kulkas guys. Jadi makanya kalau misalnya nge-lag apa gara-gara kalau nge-lag berarti karena masuk kulkas. Omo, seru gue. Showroomnya ditinggal. Masukin kulkas dulu aja kali aja kalau nge-lag. Brand Chris. Enggak kok. Eh ini kayaknya. Paling kulkasnya. Kenapa sih kita aneh banget? Guys. Kalian masuk ke dalam guys, kita ya. Guys, dari sini maaf banget ini. Ini yang ngelek HP saya atau showroomnya maaf ya? Gimana dingin enggak? Ini yang ngekaki ngelek. Yang ngekaki yang ngelek. Siapa ya? Maaf ya guys. Oh, kulkas kalau ditutup dia mati lampunya. Emang. Yeah. You don't know, girl. Kok? Coba aku tanya. Tapi kata JC Mamute kalau mau enggak ngekaki alias ngelek harus dimasukin ke kulkas emang ya? Kok belum mati sih, kapan matinya dah? Umur enggak ada yang tahu, Jess. Lu nanya kapan matinya, mati. Umur enggak ada yang tahu. Aku baru tahu ini real, no gimmick. Ntar kalau ditanya umur kamu berapa? Oh, aku nggak suka mainan. Jawab aja, umur gak ada yang tahu. Lucu gak? Ya lah. Eh, kita hitam guys. Black on black. Lucu ya real. Real cuy. Ada tombolnya. Lucu, ya makasih ya. Ya ampun, minus 1 per 10 jaga. Itu yuk lagi ingin ke kulkas. Hah? Apa? Hah? Ya, ngapain dari tadi tuh? Kamu ngapain? Ngantuk ya. Tapi kayak kenapa kayak sambil ngaca gitu. Jadi lagi kerasukan Kristi, udah biarin aja. Udah, belum. Simpulnya tuh lucu. Gila. Tuh lihat. Astaga, lihat. Meme Jesse warnanya hitam seperti oh, iya. Sama seperti Mute. Astaga, merok. Mohon maaf. Bawa aku. Maaf ya, aku katro. Katro siapa yang Katri? Temen TK-nya Catherine waktu itu. Kenapa TK? Waktu itu soalnya ya seperti itu. Ini tadi cara nyalainnya gimana? Ping pang pong. Lagi. Ping pang pong. Lagi. Tahu enggak sih kemarin sebelum teater yang bikin aku semangat adalah si Mute bikin tebak-tebakan. Nanti kamu ada di mau vlog ya, guys. Apa aja kemarin tuh? Artis-artis apa yang suka naik sepeda? Selena Gomez. Kok ketawanya? Terus kayak aku minta lagi. Tau gak sih? Ini aku cerita ya pas Enif guys. Jadi waktu Enif kan emang kita all member kan. Terus ini yang showroomnya Christy sama Jesse juga dengerin ya. Terus tuh kita tuh satu station gitu, satu tempat baju. Dan aku tuh orangnya tuh panikan kan. Jadi untuk meminimalisir kepanikan aku tuh kebetulan satu stationnya sama Christy. Aku sama Christy bajunya dipisahin dengan cara aku mengajak Christy untuk kayak Christy aku sebelah kanan, sebelah kamu sebelah kiri ya. Dan dengan cara itu aku dan Christy tidak kehilangan satu baju satupun. Keren. Bahkan kita sampai ih lucu banget ngerapiin stationnya berdua. Kalau aku sama rapi banget stationnya. Sepatu-sepatunya sendiri. Iya, Jessie stationnya sendiri. Jadi ya, baju aku sama dia. Mau gak sih semua orang mau baju yang pendek weh? Aku enggak maksudnya gimana, bukan ini ya, biar kayak atau kelihatan atau kayak gimana. Karena kayak lebih aku sih lebih suka lebih pede. Aku lebih suka ngegerakin. Ya bukan pedenya, bukan pendek sependek gitu. Maksud kayak kan ada yang panjang kan. Terus kalau aku enggak minta yang pendek pun udah pendek. Iya. Lagian si Catherine ya kali dia datangnya lebih lama dari aku, tapi aku yang harus ngalahin dia. Ya enggak kan, aku datang. Tapi Atin kocak banget sumpah, dia tuh kayak low key gitu lucunya. Kayak enggak.
Udah gak nge-lag kah? Emang tadi nge-lag? Nge-lag. Berarti gak ngaruh. Kalo nge-lag sih, aku gak nge-lag. Gak boleh gitu tau, ntar nge-lag. kayak kamu misalnya, kok aku gak pilek-pilek? Masa pilek itu mau pilek? Enggak. Oh, mimisan. Iya, mimisan. Berarti ini mode Angel ya? Wis. Aku lagi mode Angel. Ih, disco dari Rika, DJ Una. Enggak berontak sih, dia enggak dua mode gitu. Ngotot gitu. Mode Kristoi dan mode. Dia tahu dia pakai kuota. Aku pakai kuota. Kristoi toynya lotoy. Lotoy ini. Kan kamu di tantan aku pakai anti. Jessie J-nya julid. Iya julid. Bener enggak? Lebih julid atau sampah sama Kristi? Julidan Nashel sih. Julidan Nashel, julidan Ola sih ya. Asyik. Tau gak sih, aku sama Gris udah lama banget gak SG dari semenjak sebelum konser. Hari ini SG pertama kali aku. Terus berhenti. Saya jam berapa guys? Topi C nya 15.02. Aku jam 4 udahan ya. Eh nanti guys, kita Red Bull ke Gorbulungan. Oke, Tri lagi. Kayak aku pas masuk kayak langsung nostalgia gitu. Deja vu bersamanya. Iya. Kayak langsung deja vu gitu guys, kayak oh my god. Tapi pas kita masuk kayak kecil gitu ya tempatnya. Padahal iya, kayak gede banget kayak nanti itu. Kayak ya, dulu lebih gede apa mungkin. Oh my god, nge-lag mulu aja, udah capek ah, kosong. Apa? Ya nge-lag. Katanya nge-lag mulu. Nge-arm aja, nge-tangan. Nge-lag kan nge-kaki. Dengar gak tadi serius ngomong apa? Pukulin guys, pukulin lu coba. Hei, jangan, kekerasan. Bercanda. Kamu bisa bawa beras gak? Bisa. Kan beras. Karena di... Talk that talk L-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 
bakal lanjut terus. Marahin. Tapi kan kalian bisa pura-pura bohong biar aku bisa nge-showroom lagi. Gitu aja, masa enggak ngerti sih? Misalkan Cia. Ya? Ke-13 sih, Gir. If you know, you know. Selamat ulang tahun, terima kasih. Terima kasih ya, ada Kak Ridwan, ada Kak Dede, ada Kak Dita ketemu Toya. Oh iya, tadi ada Kak Dita. Terus ada Kak Kalbi, Kak Pin, Kak Ande, Kak Puji, punya Nemo, Orange Juice, Kak Chris. Apa? Bisa? Baru aku kayaknya mau dance sekarang lagi tuh, boleh? Aku baca podiumnya. Terima kasih kalian di sana, Kak Aris tuh di sini. Terima kasih Kak Aris. Welcome to Vegas, baby. Ada Kak Robert. Terima kasih Kak Robert, Kak Sudan, Kak Wadi. Give me your best trick. Push up in. Post suggest buat referensi gambar. Aku bisa main. Gak bisa main gitar. Bisa main sepatu roda. Gak jelas ya. Eh dulu kalian waktu kecil pernah dilesin sepatu roda gak? Enggak, tapi aku punya sepatu roda. Tapi iya kan? Aku juga gak les sih, cuman tiba-tiba bisa. Udah guys, aku mau ini dulu aja deh. Yaudah, aku mau. Oke, yang pertama ada Kak Safa. Terima kasih. Yang kedua ada Kak Andishan. Terima kasih. Kak Yusdam, Kak makasih. Kak Pur, makasih. Kak Evan, makasih. Kak Husnya Jessie. Husnya Jessie si sad girl. Eh, Jessie Husni. Oh, cupu. Dia yang suka bikin konten kamu kan? Iya, dia kalau gak ada aku, dia gak punya konten. Oh my God. Berarti dia udah dijadiin konten lagi sama dia? Iya. Ya nih, konten, satu konten lagi ya buat Hus ya. Terus ada Kak Aris di Prasetya, makasih. Abis itu Kak Friendly Rahmate, makasih. Terus yang ke... Serah? Ada Kak Alvian, makasih. Ada semuanya, love you. Ada Kak Bika. Terus ada... Ada Kak Ade, ada Kak Ade nih Kak Mumu. Tuh. Ade, Jessie milih aku Ade. Ada
Oh my god. Terus ada Kak Alfian, makasih Kak Afi, makasih Kak Najwa, makasih Kak Bocheilang, makasih. Abis itu Kak Crochet, makasih Kak Dak Dikduk Del. Tadi nonton, oh my god. Kak Samida, terus Kak Ojan, sayang Jessie. Kak Vela, ayo kita video call. Terus ada DJ Una. Dan terakhir ada si Aris Dwi Pra, Dwi Pradipta Aris. Dadah. Oh my god, Aris ngasih aku kastil lagi guys. Si Aris. Di Gor Bulungan kalau nonton aku nanti. Tuh kan. Dia si Aris. Ini nih enggak seru guys. Gimana cara untuk Kak Aris video call sama aku? Emang biar paksa, dia maksa. Paksa. Aris video call. Aris video. Belum, dia tuh sok-sok mau ini. Sok-sok anon gitu ya. Iya, anon ya. Gitu. Terus tadi pas to shoot dia gini. Muta, ini aku Aris. Gitu. Aneh banget. Dah, makasih ya. Kastilnya Kak Aris. Kalau mobil makasih yang lebih-lebih lagi video call dong kan gitu. Harus gitu. Boleh. Kalau misalnya mau ngasih makasih lebih-lebih lagi video call dong Kak. Nanti aku makasih-makasih, nanti aku pakai kuping kucing gitu. Nanti aku pakai baju princess. Enggak Aris, aku enggak marah-marahin kamu kok Aris. Paling aku cuman. Dah foto lagi ya guys. Pasti lagi lihat ini. Iya. Kok lewat juga sih? Sama banget ya. Ya ya salah so. Meler hidungnya bisa makan pedas. Tuh kan? So misterius lagi kan si Aris, dia enggak kok enggak balas obrol omongan aku nih. Ah udah, males banget ada tempat cuci baju. Oh. Bye, terima kasih untuk share membentarkan ini. Aku nanti show di Red Bull ya. Sampai ketemu di Red Bull. Jangan lupa foto-fotoin aku, fancamin aku. Karena aku cantik. Bye. Aci. Aku selesai ya, dadah. Terima kasih.